Kita semua tahu kepentingan menggunakan moisturizer dalam skincare kita seharian, dalam rutin skincare kita seharian. Dan kali ini saya nak berkongsi satu review berkaitan dengan moisturizer yang dipanggil Vitamin 75 Maximizing Cream. Ini daripada By Wish Trend. Hello. Ha, tengok cium-cium bau lagi. Moisturizer ini memang dia ada bau yang very citrus, menyegarkan, ya. Yeah? So, I want to share with you today produk yang baru saja saya beli dalam lingkungan hujung tahun lepas, iaitu By Wish Trend Vitamin 75 Maximizing Cream. Sebenarnya saya dah tengok video tentang krim ini sangat lama. Cuma tak beli sebabnya saya masih ada moisturizer. So sifat saya adalah saya tidak akan beli 2-3 moisturizer dalam satu-satu masa. Saya nak pakai habis dulu satu baru try yang lain. So once moisturizer klinik saya 72 hour auto replenishing moisturizer tu habis, saya pun mencuba moisturizer ini. So not that the clinic is not good, it just that I wanted to try something new. Now, apa yang diwawarkan hebat dalam moisturizer ini ada dua. Ia adalah gabungan antara vitamin C dan vitamin E di dalam satu produk. Ha, itu yang best dia. Vitamin C dengan vitamin E ni kalau guna asing-asing pun boleh. Kedua-duanya bersifat antioksidan, boleh repair kulit, boleh membantu kita daripada free radical, cegah free radical, boleh. Tetapi kalau digunakan serentak, dia akan bertindak lebih hebat. Malah ada kajian yang menunjukkan bahawa vitamin C dan vitamin E, when you do use them together, dia punya effectiveness tu akan lebih meningkat. So, after reading that research, itu yang menyebabkan saya menjadi semakin tertarik untuk menggunakan moisturizer ini. So, dia ada nama juga Vitamin 75. Disebabkan dia mengandungi 75% vitamin water. Ha. So maksudnya kandungan dia banyak air lah. Yang dari mana diambil daripada sea buckthorn trees. Sea buckthorn trees ni sejenis pokok semula jadi. Dan daripada bahan itulah, ya, pokok itulah yang mana ada vitamin E. Mereka gabungkan dan dengan vitamin C. Very, very good. So dari sudut tekstur dia kan, kalau tengok sekali, saya ni jenis orang yang kurang berminat dengan tekstur jenis macam krim-krim tau. So sekali tengok memang macam krim, but bila kita apply dia bukan macam krim sebenarnya. Dia adalah, saya boleh katakan dia gel krim. Dia ada tekstur gel sikit, dia ada tekstur krim sikit. Untuk mereka yang mempunyai kulit kering, this is really will work well with your skin, tetapi untuk saya yang mempunyai kulit berminyak ni, mula-mula rasa ragu juga, takutlah benda ni terlalu creamy and then dia akan sit on my skin, dia tak absorb. But sangkaan saya meleset. Apabila saya letakkan, pakai je, dia memang mudah serap. I think it is because of the vitamin water tu tadilah, vitamin 3 water, ya. Yeah? Yang mana bila letak je, dia macam, macam mana cakap, dia terus serap, tak ambil masa yang lama. Dan satu lagi adalah, dia tak ada sticky feeling, tak ada greasy, tak melekit-lekit, tak melekat-lekat, melekit lain, melekat lain, ya. Sticky and greasy, greasy ni macam berminyak, tak ada. It really, really absorb well. Cuma, kita perlu guna perlahan-lahan ataupun sedikit demi sedikit. So, tipnya adalah sebab masa saya mula-mula gunakan, saya terus ambil and then letak terus banyak. So, untuk sekarang yang kulit oily ni, dia tak boleh buat macam tu. So, saya dapati adalah lebih baik untuk gunakan sedikit demi sedikit. So, saya ambil dulu. So, saya buat dulu sebelah muka, pakai sikit-sikit. Kalau rasa nak tambah, then you tambah. Kalau tak nak tambah, pun okay. So, letak lagi satu. So, this is especially important tip for oily skin lah yang macam saya. Okay? Bestnya, produk ini boleh digunakan pagi dan malam. Pagi sebagai moisturizer, malam tu kalau tak ada sleeping mask, this one can act as your sleeping pack ataupun sleeping mask pun sangat-sangat-sangat bagus.
All in all kan, saya rasa macam kalau kita mencari, masih mencari produk yang digabung berdua, sebab selalunya kalau kita jumpa, kalau dia bahan dia vitamin C, vitamin C je. Kalau bahan dia vitamin E, vitamin E saja. So yang ni dah ada vitamin C dan E dalam satu produk. Ha, memang baguslah. Bagi saya memudahkanlah ya. Tak berat, tak kata dia terlalu apa tu? Penuh dalam ni. But kita tak perlu guna banyak, that's why itulah kebaikan dia lah ya. Packaging dia simple, very clean, clear. Saya suka packaging begini. Let me just read the ingredient daripada kita punya list dekat internet dulu ya. So this is Wish Trend Vitamin 75 Maximizing Cream lah ya. So bagi saya dia ada, so hold on, let me just read the dia ada pH sekitar 6 ya. Cruelty free, no ethanol, no paraben, no steroid, no artificial color, no fragrance. So itu kebaikan yang nak didengar oleh kulit sensitif dan kering terutamanya. Dan ini diiklankan sebagai sesuai untuk semua jenis kulit. Ya, impression pertama saya memang saya sebut tadilah macam krim lah, tapi sebenarnya dia gel krim lah ya. No shine, no stickiness, no greasiness. So that just see dia punya bahan-bahan. Dia punya bahan adalah hippopay rhamnoids water 75, itulah tadi sea buckthorn water tu tadi ya. Kemudian bahan lain seperti ada sunflower seed oil, glycerin, ada kernel oil, ada palm oil, ada macadamia oil, so ada lemon peel oil, beeswax pun ada, allantoin pun ada. So basically bahan-bahan ni boleh disebut sebagai bahan-bahan yang sangat diperlukan untuk kulit, yang terutama sekali kalau selalu keluar kan, terdedah pada cahaya matahari, segala debu, asap, all those pollution from the outside itulah, environment tu. This will help to repair and also protect your skin. But remember, every time kita guna produk yang ada vitamin C, vitamin E ni, please follow dengan apa tu kita panggil, sunscreen ataupun sunblock, okay? Supaya bahan-bahan ini terjaga, we protect the bahan supaya dia bekerja kat dalam kulit kita tu dengan tekun dan tak diganggu oleh cahaya UV yang boleh menghancurkannya. So remember that every time you see produk yang ada vitamin C, terutamanya vitamin E, make sure you wear sunscreen sunblock after that, right? So all in all, what would I give after about 3 weeks, no 4 weeks to 5 weeks of using this product, I'm giving this a solid 4 star. Yeah, 4 star. Disebabkan saya pernah gunakan produk lain yang dengan tekstur yang lebih baik, serap lebih baik, but this is not bad either, still okay. If you want to try something yang tidak terlalu creamy, tidak terlalu gel, this is the best choice. It absorb fast for all skin type. Ada kebaikan 2 vitamin dalam satu produk. So, check it out dan cuba ya. Ha, suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata? Jangan apa kata, buat sekarang ya. Subscribe channel saya, like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan, supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.